Inilah tiga hewan asli Indonesia yang terancam punah. Yang ketiga sedih banget sih guys kalau beneran sampai punah. Yang pertama, harimau Sumatera. Harimau Sumatera adalah satu-satunya subspesies harimau yang dapat ditemukan di Indonesia. Populasi harimau Sumatera diperkirakan tinggal 400 ekor dan terus menurun akibat perusakan habitat dan perburuan ilegal. Yang kedua, orangutan. Orangutan adalah satwa primata terbesar kedua di dunia dan hanya dapat ditemukan di Indonesia dan Malaysia. Populasi orangutan Sumatera dan Kalimantan terus menurun karena perusakan habitat dan perburuan ilegal, guys. Dan yang ketiga, komodo. Komodo adalah spesies kadal terbesar di dunia yang hanya dapat ditemukan di Indonesia, terutama di Pulau Komodo dan beberapa pulau kecil di sekitarnya. Populasi komodo terus menurun karena perburuan ilegal dan perusakan habitat juga, guys. Beberapa spesies mangsa yang menjadi makanan komodo seperti rusa dan babi hutan juga terancam punah di habitat aslinya.